teman-teman kali ini pasien yang satunya lagi cuma beda keluhan yang tadi itu keluhannya tanggal bahaya. Yang ini apa maksudnya keluhannya? Saya keluhannya di sini Bapak, jadi pinggang ya, tapi di pinggangnya. Pinggang bagian belakang itu mungkin karena kerjanya terlalu keras. Terlalu berat mungkin. Sambil main bola juga ya? Iya. Numpuk tapi jadi pinggangnya kadang pinggang juga gara-gara kurang minum air putih juga bisa ya teman-teman. Jadi kalau apa kerja itu apalagi kalau kerjanya banyak duduk itu harus banyak-banyak minum air putih ya teman-teman biar apa tidak terjadi pengkristalan di area pinggang. Ya kita langsung kita bongkar apalagi apa sakit pinggangnya ini. Dan tahun berapa kesini? Miring dulu nanti. Sekali ini ya, penumpukan kadang dari lemak juga bisa dulu. Keras sekali ya. Teman-teman kalau di rumah kalau mengalami keluhan seperti itu segera di setelah mau ke dokter atau ke terapis karena bisa terjadi apa saraf kejepit kalau dibiarkan dulu jadi nanti bisa menjalar ke yang lain-lain karena kayak istilahnya bisa sedotan itu kalau tengahnya ada yang menyumbat kan airnya nggak bisa jalan gitu. Seperti itu gimana kerjanya darah juga seperti itu.
Iya mas. Oh, kertasono sama negara? Ya, aku disini. Siapa bisa ke kertasono? Gue gak bisa ini. Gong. Ya, ini sih. Sini kita, bentar. Ini klasik kali teman-temannya. Kalau mau muncul, ditekan seperti ini teman-teman. Naik ke atas ini. Bisa pakai siku ini untuk apa bongkar yang keras ini, bisa pakai siku normal. Ini gumpalan-gumpalannya langsung ambiar teman-teman. Lebih cepat ya penyembuhannya, lebih cepat ini teman-teman. Ada cara yang lebih cepat lagi teman-teman. Kayak ini teman-teman. Masuk ke dalam teman-teman, jangkauannya lebih dalam. Tapi yang pakai ini yang bersih barang ya teman-teman, jangan daerah sini tepatnya sarap semua ini teman-teman. Ya boleh sembarang orang kalau untuk daerah apa di atas ekor ini teman-teman ya. Ini untuk ambeien juga bisa ya teman-teman ya, buat gajah atau orang yang sakit ambeien bisa di sini gajah pakai ini. Nah,
Nanti ambilnya insya Allah sembuh. Dilakukan berulang-ulang ya teman-teman, kalau ingin cepat sembuh. Jadi di balik pagi sampai benar-benar kendor. Ini lagi keras ini, sekarang sudah kendor sudah. Yang kaku sudah kendor. Ini kalau sakit pinggang untuk menarik ini ada namanya. Ini ketarik ini.
Gimana? Habis dipijam Mas Sidik? Pinggangnya masih sakit apa? Pinggangnya sudah menjadi enteng. Rasa sudah lumayan enak. Enggak ada yang nyantol lagi ya? Enggak ada yang nyantol lagi. Mudah-mudahan nanti bisa bekerja lagi, lebih keras lagi kerja. Terima kasih Bapak Tati. Mudah-mudahan sehat selalu. Oke. Itu aja ya teman-teman. Nanti nyari pasien lagi yang cedera-cedera lagi teman-teman.